subscribe, like, dan nonton lagi. Ahoy semuanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk semuanya. Pemuda, hari ini kita mau coba untuk menonton bioskop. Tapi beda dari yang lainnya, karena bioskopnya ada di outdoor atau di parkiran ya. Dan perlu mobil. Nah, jadi karena itu bioskop mobil. Betul sekali. Dan ini pertama kali pengalaman kita untuk menonton bioskop di lewat mobil. Jadi bagaimana kelanjutannya atau bagaimana keseruannya kita saksikan sama-sama ya. Oke, ayo. Ayo. Oh iya. Dan berhubung hari ini juga Ramadan, kita ngabuburit ya. Ngabuburit menghabiskan waktu, bukanya jam 8 ya kalau di sini. Tapi puasa lama, udah itu saja. Kemudian untuk film yang kita nonton nanti, kalau dari trailernya itu seperti epic animasi. Dan lebih jelasnya kita lihat nanti ya sama-sama. Kemudian karena ini pertama kali dari kita berdua untuk lihat hiburan ini, jadi kita tadi juga sudah membeli tiket melalui online dan membawa beberapa bekal ya, makanan. Sih. Kita bawa sarung. Kemudian beberapa snack, minuman, teh, dan lemonade, Coca-Cola, dan lain-lain. Dan rencana juga Eli mau makan di luar, dinner di luar. Ya, saya mau coba sesuatu baru karena di sini sudah tidak lagi lockdown. Tapi ya, saya sudah bilang di video kemarin, di sini lockdown kira-kira 1 tahun ya. Ini baru selesai dan ini sudah bosan ya. Tapi ini perlu aktivitas di luar dan seperti ini, karena itu kita memutuskan untuk aktivitas ini. Dan Eli malam punya ini. Style baru, coba lihat. Ya, saya punya style bagaimana? Baru. Bagaimana? Komen di bawah, bagus tidak ya? Lihat di bawah, nanti di komen ya. Asik kalau menurut saya bagus ya. Seperti Afrika Latin. Oh my god. I'm excited. Wow. Siap pemuda. Kita lihat bagaimana keseruannya ya. Oke, ciao. Perjalanan ke tempat entertain atau apa ini? Bioskop atau layar tancap ya. Kurang lebih 30 menit ya. Dan yang pasti menontonnya harus gelap ya, jadi otomatis jam 8-an itu sepertinya sudah matahari goes down, mataharinya sudah tenggelam, jadi mungkin dapat menyaksikannya dengan baik. Kemudian lapar. Stop it. Get some help. Ακούσαμε το κομμάτι Date με 7. Apa boleh tidak ya bawa kamera ya? I think it's...
layar bioskop, layar tancap bioskop. Itu dia depan. Oh, ini di depan studio, wih mantep. Dan kita dapat ini beberapa list menu. Ano, hotovo. Děkujem. Ini dia, itu layarnya. Dan ini. Is it good from here? I think yes, ya. Yeah. Saya sudah sampai ini ya. Sepertinya di tengah, kalau di tengah mungkin lebih bagus. Tapi mereka sudah setting semua untuk parkirnya, saya. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Iya, bagus. Kita bisa lihat ya. Iya. Dan itu ramai orang di luar. Dan sayang, sekarang kita harus ada informasi di sini. Apa informasinya? Kita harus dapat di radio 104.2. Oh, untuk audionya? Ya. Jadi kita harus mensinkronkan atau menyamakan ya. Video yang akan layar dengan radio yang kita punya di sini. 104.2. Ya, yang ini. 104.2 MA ya. FM sayang. Ya, iya, iya. Betul. Terus apa lagi? Oke, kita jalan-jalan dulu ya. Oke, guys, ini sudah sampai. Saya senang sekali. Excited. Asik bagus ya tempatnya ya. Jadi dia di luar stadion sayang ya. Ya, ini sepertinya stadion. Ya, ini lihat ya stadionnya besar. Nah, sudah kita. Ya, ini dulu mereka. Oke, ini Eli ajak kita ke studio. Besar, karena ya. Ini besar sekali. Tapi tidak aktif, tidak boleh digunakan ya, karena masih dilarang untuk olahraga studio. Dan ada sunset. Ini romantis ya. Yang pasti itu yang bagusnya saya. Boleh tidak ambil video nanti? Tidak apa-apa ya. Tidak. Sepertinya. Tapi ini apa di sini? Ini kafe. Iya. Ya. Dobri den. Nah. Kopi ya. Tapi ada burger saya, ada burger. Di mana kamu melihat burger? Nah, di situ yang mereka punya. Mungkin mereka ada menu. Kita tanya dulu. Iya, itu sudah di car. Kita punya menu. Apa di sini? Apa mereka sama dengan yang ini ya? Mm-hmm. Oke. Okay. Oh ya, mungkin ya, karena ini ada kon juga di sini saya. Mm-hmm. Oke, okay, jadi sepertinya ini dia restorannya. Oke. Okay. Let's take the menunya ya. Dekat sini enak dingin. Panas. Dekat sini saya enak panas. Ya, mereka punya yang sapi, burger sapi. Ini jalapeno burger juga dengan sapi. Oke. Okay. Dan mereka biasanya pakai ham, tapi tidak harus pakai ya. Bisa bila, tanpa ya. Ya, okay. Ya tanpa. Coba. Bagus. Kan? Mungkin saya mau. Kamu mau sekarang? Kamu sudah mau sekarang makan? Dan nanti snack saja. Nanti pas sudah mulai saja ya. Atau enggak bagus sekarang saya yang pas nonton ya. Nanti makan snack. Uh-huh. Ya sekarang dulu pas lapar. Dan kamu mau yang mana? Burger sapi atau jalapeno? Burger sapi. Jalapeno pegas ya. Saya mau burger sapi. Uh-huh. Tidak mau jalapeno. Kamu mau nachos? Boleh ya. Dan kita sudah pesan makanan. Nah, tadi menunggu. Lagi menunggu untuk makan. Tadi dingin sekali di sini. Beli apa? Pesan apa?
burger sapi untuk kamu dan saya ada keju. Karena saya tidak makan daging sapi. Dan tapi, mereka sepi saja. Tapi Eli yang pilih saya jalapeno burger. Saya lupa bilang tanpa babi. Nah, aduh. Ya, tapi saya bawa sesuatu. Apa? Karena saya bawa ini. Kau bawa apa untuk makan? Apa itu? Cabai. Ini cabai karena saya mau makan cabai dan biasanya di Republik Ceko tidak ada cabai yang itu mereka. Dia Eli sudah makan, saya bilang Eli sudah setengah Indonesia dia, lidahnya ya. Nah, dia kalau makan tanpa cabai, makan tanpa cabai dia tidak bisa, tidak enak kayaknya ya, kurang lengkap begitu. Oke. Kalau itu pedas itu enak. Kalau tidak pedas, rasanya kurang mantap. Ya itu. Sudah mulai dingin. Dingin sekali ini, tidak mulai dingin, dingin sekali ya. Ya, ini mungkin 10 menitan lagi udah mulai dan makanan juga udah siap. Jadi kita langsung menikmati hiburan ini. Oke, okay, ya. Ayo menikmati. Oke, okay, yuk. Lanjut. Sepertinya enak ya. Sepertinya mantap, ayo. Dan dengan cabe terenak ya. Coba lihat, Seng. Coba lihat. Ini yang jalapenos. No, bukan. Ini yang dengan keju. Oke. Okay. Ini yang jalapenos. Sudah kelihatan. Itu dia. Oke, okay, nanti kita bedah atau kita buka sama-sama. Sudah pokok dingin, pemuda. Pokoknya kita mau cepat kembali ke mobil, ya. Dingin sekali di luar. Bagus ya konsepnya ya, menarik dan yang pasti unik ini. Oh iya, iya. Oke pemuda, ini kita udah dalam mobil dan kita mau menikmati burger tadi yang kita beli, burger jalapenos daging sapi ya. Dan punya keju, Eli. Cabai. Keju burger plus cabai ya, bawa dari rumah. Atau cabai plus burger mungkin. Iya. Ya. Dan kita mau menikmati makanannya dulu sambil menunggu layar tancapnya mulai karena 5 menitan lagi, jadi kita mau sarapan dulu ya. Ini besar sekali, bagaimana ya? Oke. Okay. Selamat makan pemuda. Nubuhut, selamat berbuka. Ciao. Ani z auta, pouze na toaletu a zpátky. Všechno ostatní odbavíme přes SMSky. Takže pokud budete mít nějakou technickou. Ini sudah mulai, maaf pemuda ya, ya videonya agak. Ini sudah mulai, tapi maaf videonya agak gelap karena ini GoPro, jadi tidak ada kurang pencerahan, kurang pencerahan, jadi nanti kita lihat kalau sudah on di sana ya. Ini musik sudah hidup melalui radio kita di mobil. Tapi kita enjoy sama-sama. Ini sudah mulai pemuda. Dan kita mau menikmati dulu ya. Kita mau menikmati dulu ya. Karena juga videonya kurang bagus, maksudnya pencerahannya tidak bagus, jadi mohon maaf ya. Sampai di sini dulu pemuda ya, dan mudah-mudahan kita bisa menikmatinya bersama nanti. Oke guys, ini sudah sampai rumah dan kita sudah cepet sedikit, tapi masih mau bicara bagaimana pengalaman kita yang untuk pertama kali mengunjungi apa autokino itu? Ya, autokino atau layar tancap. Bioskop mobil mungkin. Bioskop mobil, betul. Bioskop mobil di bahasa Indonesia. Dan oke, jadi bagaimana untuk kamu, bagaimana kamu suka? Kalau pengalaman pertama saya ini sungguh menarik yang pasti, kemudian juga unik, dan yang pasti saya sangat suka sekali tentang
makanan yang makanan sajiannya. Maksudnya mereka punya menu yang sangat enak, terutama burgernya ya yang kita coba tadi. Dan yang lainnya asik. Cuma ada yang kurang satu saya, mungkin apa? Dingin ya. Sedikit dingin. Jadi agak sedikit mengaku, tapi tidak masalah, over semuanya enak. Maksudnya kita menikmati tapi, untuk guys, orang hiburan. Ini tidak terlalu pakai jaket ya. Ini semuanya orang Ceko di sini pakai jaket-jaket, tapi dia tidak. Karena ini sudah mulai summer, jadi malas. Belum. Oke, oke. Itu juga, tapi ya sedikit dingin, kita harus pakai heater nanti. Kemudian ya kita senang ya. Iya, saya senang sekali dan kita, saya bersyukur karena ini sudah lama kita tidak ada kegiatan ya outdoor, dan saya suka sekali, senang. Oke, pemuda, itu saja ya dari kita ya. Ya. Ini sudah mau tidur karena sudah jam 11.30. Iya. Dan sudah malam, besok kerja. Dan ya. Oke, pemuda, terima kasih sudah menonton atau mengikuti video kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pencerahan video karena keterbatasan kamera kita ya. Jadi mohon dimaklumi. Satu kali lagi, mudah-mudahan juga bisa menghibur kalian ya. Itu saja dari kita, saya Coki, Eli, dan guys jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nonton lagi ya, komen juga, dan komen. Kenapa? Juga ini kepala kamu itu hijabnya. Untuk hijab, bukan hijab, apa namanya, African style, African Latin style. Komen juga apakah kalian suka atau tidak ya. Oke, guys, jangan lupa makan, minum, dan bernapas. Ciao. Oke, pemudi-pemuda, jangan lupa subscribe, like, dan nonton lagi.